Maaf maaf ya, orang kalau beli simbal itu dimasuk-masukin kayak di apa kayak ah udah sering itu. Anjir. Ah, gini lah gila. Hey gengs, back to my TV and welcome to my new video. Jadi kenapa gue ngomong pelan-pelan karena di sini gak ada orang sama sekali dan di depan mata gue ini kayak drumnya lengkap banget. Simbalnya banyak banget, masih bersih-bersih, bersih banget. Tuh lihat tuh. Ini ada berapa buah ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ini ada 16. Dan snare-nya banyak banget. Tuh lihat tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12, 13, 13 snare. Dan di sini ada snare-nya Lars Ulrich. Lo tahu Lars Ulrich nggak? Tahu Lars Ulrich nggak? No. Lars Ulrich itu drummer Metallica. Terus ini OCDP. OCDP juga. Ini ada wait. Ini snare Pro Mac Man Genie. Gox. Gila sih. Terus ini ada Ludwig. Ini Ludwig kalau enggak salah Ludwig yang John Bonham deh. Kita ambil aja kali ya. Hah? Mumpung yang punya belum datang. Coba ngeran. Salah. Oke. Oh, ini yang katanya drumnya Iqmal Tobing itu bukan sih? Yo, ih. Tadi aku coba. Feel it-nya dong. Oke, ini drum set-nya Iqmal Tobing. Wow. Snare-nya ada 3, ada octoban, ada tom. Tomnya ada 4, terus ada LP juga. Jadi ini enak banget nih. Iqmal Tobing ini dia itu endorser dari Sabian. Drumnya Tama, cuy. Ya. Terus di sini ada drum koktail ya, drum koktailnya dia ya. Sini. Ini apa ini ya? Kecil-kecil gini ini apa ini? Suaranya kayak gini nih. Kamu tau kayak apa coba? Kobel. Kereta lewat. Oh iya. Oh iya, kalau enggak lagi pelajaran. Drum jam istirahat. Tapi gue bingung kenapa si Mas Iqmal itu dia pakai octoban rumah saya. Kenapa ya? Jadi gue inget permainannya si Simon Philip. Nah, tapi nggak ada gini ya. Jauh banget.
akar gede di sini. Jadi ini ada China sama ada Ozone. Oke. China-nya di sini. Terus ada enggak tahu nih sambal bolong-bolong karena kan gua kan penikmat steak ya. Tapi enggak apa-apa lah ya, gua coba apa coba-coba punya teman sendiri kali ya. Feel ini sambil muter tangan itu dong. Ciri oh sambil Iqmal. Muter tangan ya? Feel ini. Oh iya, Iqmal Tobing kayak gini. Sampai jatuh. Oke. Kayak menarik ya ini ya. Kayak bawa pulang aja kali ya. Ada orang gak sih? Kayak tidur ya. Papa ambil gongnya, mahal nih kayak gongnya. Kegedean mas. Kegedean ya? Iya. Kegedean ya. Ini gue ambil ini aja deh. Karena ini signature-nya Iqmal Tobing, gua mau ambil ini aja. Ini ambil aja nih mumpung yang punya enggak ada. Kapan lagi gua punya snare-nya Iqmal Tobing anjir? Akrilik lagi. Kebayang enggak gua tuh pengen ini ada lampu-lampunya ntar. Ketawa anjir. Ya. Enggak mas, aku mau pinjem dulu sementara. Boleh enggak? Pinjem? Iya. Kamu nih ya, jangan yang ini. Taruh. Oh iya. Oke. Tunggu sebentar. Kamu jangan kemana-mana, saya laporkan iya. Kamu. Enggak pak, maaf. Bentar. Kamu, ya, kalau mau jangan nanggung. Nih. Nih, itu udah keren. Tapi ini lebih keren. Jadi boleh aku bawa tapi ini. Aku enggak tahu ini apa sih. Kamu lah yang ngerti. Bentar. Fuck man, ini snare-nya Joy Jordison. Dan yang punya adalah Mas Iqmal Tobing. Oh ini Joy Jordison? Oh ini? Aduh. Lord. Kita doakan Al-Fatihah buat dia. Al-Fatihah, Joy Jordison tenang di sana. Bentar Mas. Ini kenapa punya snare ini? Emang ngefans sama Joy? Ini aku. Sebenarnya aku nih udah cukup lama. Nah ini dari 2011 udah punya. Ah serius? Yes, dan sekarang kan gosipnya, apa nggak tahu gosip apa fakta, harganya udah digoreng banget ya. Bentar, beli ini berapa dulu? Jujur, beli berapa? Ini 1,6. Ah, yes. Serius? 2013? 2011. Oh, 2011? Yes. 1,6? 1,6. Sekarang harganya berapa? Sekarang, kamu deh harganya berapa terakhir? Lihat, ngecek. 5 juta kayaknya. 5 juta. Aku terakhir ada yang nawar ini 9,5. Serius? Enggak serius, ini bercanda sih. Masa naiknya drastis banget anjir. Enggak tahu, makanya sekarang itu tuh terakhir aku ada yang nawar maksa ini 9,5. Gila. Tapi masih tak diemin. Serius, Mas. Kalau aku lihat nih ya, ini dia masih bersih banget dan iya. Nih, lux-nya nih dan enggak ada tempelan. Biasanya drummer-drummer itu dikasih apa? Dikasih stiker. Ini masih pure. Padahal ini udah tak pakai main. Kapan pernah pakai ini? Aku ini kebutuhannya kalau misalkan live ya sama DJ, pokoknya berhubungan dengan mid ke high. Ini kan suaranya kan agak sedikit piccolo ya. Yeah. Ini 13. Nah, makanya oh, ini 13 ini. Ini aku tak pakai cukup sering tak pakai buat kebutuhan kayak manggung sama DJ live PA. Oh, wow. Dan sekarang jadi super duper rare item. Rare item banget sih. Iya, tapi kan Mas tahu kan aku ngefans banget sama dia. Aku makanya pas kamu tadi aku kok wah ini ada Mas Gilang nih. Nah, aku langsung tak kerjain kamu ya ini. Keterlaluan kamu Mas. Tak kirain kemarin filter. Oh iya, kan sekarang banyak tuh filter. Iya. Ternyata ini beneran PS4 ya. Ya kan biasanya kan filternya PS4. Ya. Ini filternya kayak gini, enggak main-main anjir ini beneran. Ngapain kamu ini mulu sih? Pegang. Enggak apa-apa kan megang dulu kan. Pas. Ini bukan megang ini. Iya, oke. Okay. Iya, siapa tahu hati Mas Iqbal ini tergerak kan. Iya, kan aku sih. Sorry, aku bukan streamnot banget tapi aku joy banget. Aku nih ampun-ampunan lo datang ke sini lo gila ya. Kebayang enggak duduk di situ lagi ngobrol-ngobrol iya kan, lagi ngobrol-ngobrol. Lihatnya ini kayak diorama anjir, tapi dioramanya kayak gini. Maaf ya. Orang kalau beli simbal itu dimasuk-masukin kayak di apa kayak ah udah sering itu anjir gini lah gila enggak mas saya aku mau tanya aku mau tanya ya
Ini kenapa masih kenceling-kenceling? Masih kinclong-kinclong ini kenapa? Karena ini skincare-nya bagus. Pakai apa, Sis? Macam-macam. Wow, cocok. Ada yang model ini, ada yang pH-nya segini. Oh. Enggak, ini sebenarnya enggak karena aku tuh sebenarnya kalau untuk simbal sih, terutama simbal ya, dari drum tuh simbal enggak terlalu ya yang penting harus bersih aja sih. Harus bersih dan makanya ini kebetulan juga ada beberapa yang udah dipakai, masih ada juga yang masih baru gitu. Ah enggak, ini mah baru semua, Mas. enggak. Ya kalau kamu tahu beginilah Mr. Iqmal Tobing dengan segala kerendahan hatinya menyebut ini udah dipakai padahal ini baru semua. Lebih kesombong sih. Halus ya? Iya, halus. Tapi ini baru semua kan, Mas, jujur. Ya, ini masih yang belum ada satu set. Jadi masih ada 3 set lagi. Enggak, serius. Serius. Enggak, 3 set itu tuh ada yang masih baru. Masih baru semua. Jadi ini satu, belum semua. Ini satu dus kan? Satu dus, terus ada yang beberapa yang di luar satu dus dikeluarin kan. Nah, ini masih ada lagi 2 dus. Satu dus tuh segini. Di luar ini ya. Satu dus tuh segini. Iya. Yeah. Masih ada 2 dus yang segini juga. Jadi bisa kurang lebih kalau standarnya di satu set drum normal ya. Normal berapa sih, paling 7 piece ya? 7 piece. Berarti bisa 7 sampai 8 piece. Bisa 8 set simbal. Dan itu kayak ada hard case simbal juga di situ ya. Dan itu bukan dihitung. Itu sih ada. Ada lagi. Juga, tapi yang memang udah pernah dipakai dan emang udah jarang dipakai. Karena sekarang kan kalau misalnya kayak Sabian ini kan revolusi kan, banyak ngeluarin model-modelnya. Jadi memang gua pakai yang model-model sekarang deh gitu dan sesuai kebutuhan. Karena banyak orang nggak tahu pentingnya sesuai kebutuhan tuh satu segi genre. Oke. Okay. Kayak misalkan Mas Gilang main lagi di saat sama kotak. Ya udah kebetulan berarti kan rock. Yeah. Nah, kita pilih tipe-tipe simbal-simbal yang ini yang masuk genre rock apa sih? Tipenya yang AX atau HX. Nanti begitu Mas Gilang main coaching klinik. Oke. Okay. Nah, dengan kebutuhan lagi nih poinnya lagi mainnya di indoor. Micingnya nggak begitu banyak, minimalis, dipilih lagi, cari yang gainnya lebih gede lagi karena biar nembus ya, biar nembus. Nanti raw gitu ya. Iya, nanti ketemu lagi misalkan yang indoor tapi gimana caranya overheadnya ini simbal jangan terlalu kedengeran. Kedengeran tapi tidak kekerasan. Nah, okay. Ada tipe-tipe kayak yang FRX yang dia bisa nge-reduce si volumenya, gainnya kayak gitu. Ya, maaf, nanti aku sempat mainin sih. Oh, silakan. Dan info aja, aku tuh kalau setiap main manggung kan ada band pembuka, ada home band. Aku nggak pernah melarang untuk pakai. Serius. Simbal setku. Jadi ya udah setku aja. Paling beberapa poin kayak jangan dirubah ya setnya gitu. Itu biasalah ya. Tapi kalau untuk simbal, snare, double-double, sok monggo. Pakai. Oke, Mas. Dulu. Ini agak tricky nih. Masalahnya kan setiap guest star itu kan mesti kan di bagian resonan kick kan ada logo kan. Ya, itu kan pasti ada dong. Sampai saat ini sih mereka nggak pernah sama sekali nggak pernah yang untuk gue cabut dulu skinnya deh gitu. Enggak sih, malah mereka alhamdulillah seneng gitu. Yep. Ya mereka seneng, tapi dari Mas Iqmal ya maksudnya nggak masalah, pakai aja. Kalau kamu perhatiin, kalau kamu sempet buka misalnya YouTubeku atau apa, kamu perhatiinnya misalkan zaman waktu Triad, Mahadewa atau Drog, misalkan ada band pembuka yang memang acara konserku, pasti mereka pakai drumku dengan set 100% punyaku. Paling yang nggak dipakai earnya aja, karena kan kebutuhan ya, sponsor. Iya. Oh, gitu. Anjir. Jadi sok monggo. Anda mulia sekali. Iya dong, gila harus. Karena kita sama drummer harus saling berbagi. Gila ya. Begitu. Tapi simbal buka nggak? Don't touch my simbal. Itu satu poin juga. Gua nggak pernah. Ya itu kan ini bersih ya. Tapi kalau misalkan di simbal ini kan paling susah nih kayak bagian-bagian ini ya, bercak jari ya. Iya. Nah itu gue nggak pernah harus total hilang sama teknis itu, enggak. Yang penting ya bersih aja. Karena ya manusiawi lah. Kalau misalkan mau bersih ya nggak usah dipakai, jadi pajangan aja. Iya sih. Ini contoh drummer yang wajib dicontoh sama drummer-drummer lainnya. Ya mungkin bukan apa ya, kita kan namanya nggak hanya di simbal, nggak hanya di drum, kalau barang pun juga ya namanya juga orang ya pemakaian gitu ya, pasti kan ada minus sepersekian persennya lah. Iya. Walaupun koma berapa tapi pasti ya itu bekas jari gitu.
pasti ada ya. Iya. Okay. Terus juga ya paling kalau untuk awet ya pasti Mas Gilan juga udah paham lah cara mukulnya gimana, walaupun kita main rock atau metal atau yang emang musik-musik keras itu mukul simbal pun juga ada tekniknya juga gitu biar dia enggak crack gitu. Sayang ya kalau crack ya. Mm-mm. Cuman kan kalau buat Mas Iqmal kan enggak sayang. Crack mah tinggal ganti keles. Mas, simbal sebanyak ini, sorry aku tanya, berapa tahun sih mengkontrak simbal baik banget? Aku ini sebenarnya sama Sebian ini udah hampir 12 tahun. Tama 11. Tapi insya Allah sih seumur hidup. Serius? Serius nih. Tapi kalau menurutku bisa jadi, dan emang iya sih Mas, karena Tama dan Sabian ini ya aku nyebut merek friend ya Mas. Iya dong, enggak apa-apa. Air stack enggak masalah. Ini aja pro. Ya karena lepas enggak ini sih terserah maksudnya mau pemikir gimana. Lepas dari aku tuh endorser dari Sabian atau Tama. Dari awal pun tuh aku tuh emang udah ngefans sama simbal Sabian sama drum Tama. Dan itu udah ngelekat di Masjid Mal. Udah dari awal banget sampai kayak aku tuh kayak bayanginnya tuh di saat awal-awal aku belum di-endorse sama Sebian Tama, aku tuh seakan udah kayak, wih gue pakai Tama, gue endorser Tama, jadi udah kayak gila sendiri. Jadi kayak vision dong berarti. Iya, jadi udah kayak punya, ini kan goals gue ya, maksudnya ini buat berlaku buat semua, kalau punya cita-cita, itu ya jangan takut buat mimpi. Jadi benar-benar ya nggak apa-apa angan-angan sendiri suatu saat, aduh aku punya cymbal set ini nih, aku punya drum set ini, kalau bisa ya udah ucapin aja Bismillah gitu, aduh Allah kasih waktu asin, semoga gua next punya gitu. Kayak kejadian mobil apa semua itu semua gitu awalnya. Bermimpi-mimpi dulu, nggak apa-apa nyenengin diri, mau orang bilang apa kayak ya kita harus punya mimpi sendiri. Setuju. Tapi harus usaha juga, main lo harus bagus juga gitu, main lo harus kayak Mas Iqmal. Kota. Oke, simbal kita udah selesai. Aku mau bahas drumnya nih, Mas. Drum. Ini nah, gini-gini aja. Ini ini bahannya apa nih? Ini tuh Star Classic Walnut Birch. Walnut Birch. Ada maple-nya dikit juga. Jadi dia ada sebenarnya ada 3 bahan. Oh, gitu. Jadi di mix walnut, birch, ada maple sedikit. Oh, wow. Jadi 3 bahan kayu dijadiin satu Star Classic. Dan ini yang paling baru, yang benar-benar story-nya juga saat ngambil drum ini H-3 lockdown. Coba kalau misalkan lebih dikit nggak ngambil dong ya, ini. Minimal setahun nunggu. Serius? Gila. Alhamdulillah ya rezekinya datangnya pas pas itu. Mungkin kayak Mas Gilang pengen banyak gitu. Tapi kalau aku tuh malah pengen minimalis. Pengennya minimalis. Walaupun nanti ini sebenarnya aku juga udah inden dari setahun yang lalu. Jadi ini datengin satu bass drum yang sama. Jadi double kan. Mau double. Janganlah. Biar enggak ada saingan. Ini settingan Mr. Iqmal Tobing, nah, tapi itu tambahan belakang. Itu ada koktail ya. Ya, koktailnya orang biasanya kan koktail ya kalau pakai koktail drum full. Nah, aku di sini pakai 2. Dan ini aku pakai di saat beberapa event coaching klinik. Pakai koktail juga. Jadi depan belakang. Oh gitu jadi ya. Kita pakai bisa muter. Kalau kamu nanti coba kan bisa muter gitu tanpa harus pindah. Wow. Nailpart dong berarti. Nailpart. Oh, nah, karena aku big fans dari Nailpart. Serius. Tapi kalau Nailpart kan ada tambahan yang elektrik ya gitu. Tapi kan kalau elektrik kamu. Anda mau new X juga. Mas, jangan pegang uang itu ah. Ini kayak gali anjir. Gali. Gali kenapa dia emang? Aku mau pakai apa? Oh, wes. Aku mau pakai sakarmu gini loh. Anda tahu enggak beat ini? Itu sering tuh gitu. Hah? Tak. Hey. Oke, udah kenal sama Gali belum sih? Gali siapa? Aku belum pernah ini. Wow. Apa karena dia belum centang biru jadi Anda belum kenal? Bukan masalah centang biru, tapi memang belum pernah interaksi langsung. Jadi aku ya siapa sih? Ini okay. Mas Iqmal pakai ini. Itu udah dari tahun kapan aku tanya? Ini aku dari sebelum main drum udah pakai buat mangkok buat ini. Wah, udah dari tahun kapan? Tolong sebutin tahunnya. Tolong sebutin ini tahunnya. Ini dari awal sama Sabian sih, dari 2008 2009. Ini kan tipenya ada 2, yang Radia Cup, ini Radia. Itu yang Alubel. Oke. Okay.
Kalau Alubel kan yang warnanya abu-abu. Iya. Kalau ini yang emang warna kuning. Berarti ini sebenarnya make hampir di semua ujung dari cup si simbal aku selalu pakai. Jadi banyak sebenarnya. Di sini ada. Di Chinese ada. Semuanya, tapi karena buat latihan doang ya ini ya. Iya, enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong. Walaupun punya ya. Iyalah. Kan makin punya kita enggak perlu. Ah, enggak penting lah walaupun punya banyak. Gali itu punya berapa pasang semua? Oh, simbal juga belum endorse. Mangkok ayam itu kali maksudnya. Simbal juga belum endorse tapi dia sok-sokan masang gitu. Mangkok ayam. Iya, mangkok. Yang iya mangkok yang ada gambar ayamnya itu. Gila lu, lu Gali kalah lu. Mas Iqmal pakai ini tuh udah dari 2008-2009. Kak, lu pakai juga baru-baru jangan songong lah. Sombong aja enggak apa-apa. Jangan songong. Oke. Kita lanjut di part kedua. Di mana? Kalau di segmen Gilang and Endor TV ini enggak mungkin kalau enggak yang namanya bagi-bagi leaks. Karena setiap drummer itu punya leaksnya masing-masing. Oke. Okay. Oke okay, ya. Jadi gini Mas, sebelum gua kesini banyak banget komentar-komentar. Tapi gue mau langsung ngumpulin sih, soalnya di setiap video gue mesti ada tentang Iqmal Tobing, Iqmal Tobing. Terus di DM ada juga yang, Mas collab dong sama Iqmal Tobing. Apalagi sampai kemarin terakhir aku balas di apa live-nya Anda, Mas collab dong gitu, aku ngebales di, iya kan? Nah. Kak tahu kan? Itu dia. Dan sekarang sudah terrealisasikan, ini idolaku loh. Mas. Karena ulang tahun. Ya, ini momen sebenarnya. Makasih. Karena ulang tahun ini hadiahnya lah. Ya, terima kasih. Mas. Apa aku kasih snare itu ya? Hadiah ulang tahun. Entar dulu deh. Lihat orangnya dulu, soalnya aku baru beberapa ini. Oke, okay, kita lanjut di part kedua di mana Mr. Iqmal Tobing akan membagikan leaks andalnya. Bye.